Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Telepen yang dirahmati Allah SWT? Kembali dengan Ijar Kreator. Tentunya pasti Anda tahu Nana JPO yang ada di stasiun Padalarang. Saya kembali ke sini jalan-jalan dan melihat progres KCIC seperti apa, bagaimana yang ada di daerah stasiun Padalarang. Mantap kawan, ini sangat tinggi sekali jembatannya. Ada nyampe berapa tangga lupa lagi. Oke, sebelum kita simak progres KCIC, kita simak dulu kereta Argo Parahyangan melintas di KM 147 Cikubang. Aduh, mantap, Mas Hadir langsung disambut dengan kereta. Mantap, Lur. Kesananya stasiun Cilame, ke Argo Parahyangan menuju stasiun Cilame. Satu Padalarang, Bandung. Keren, 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 keren. Baiklah kawan, saya sekarang ada di stasiun Padalarang. Tadinya ya mau menuju ke Ciwidey. Sebelum ke Ciwidey, saya mampir dulu ke stasiun Padalarang karena penasaran gitu kan. Kemarin di sini terowongan itu belum kelihatan. Sekarang sudah seperti ini ya terowongannya, keren. Ini terowongan kereta api, kereta cepat kan? Jakarta Bandung, Bandung Jakarta. Dan progres ini waktu hampir 1 tahun ke belakang ya, ini progresnya masih belum kelihatan baik ya. Nah, pas saya sekarang tanggal 19 Oktober 2001, ternyata progresnya udah seperti ini dia. Tuh, keren. Nah, di bawah ada bong mengurang. Itu udah alat berat. Oh, ini sayang ada kawatnya jadi nggak begitu kelihatan full. Keren. Ini sedang meratakan tanah ya. Meratakan tanah. Ini sudah pemadatan nih, progres kereta cepat di area stasiun Padalarang. Saya informasikan kepada Anda semua, progresnya keren, sangat cepat sekali ya. Tuh. Jadi si tanahnya itu ya di hampir dengan blok-blok seperti ini. Nah, dan ini yang arah ke timur ya, ke stasiun Gadobangkong, kemudian Cimahi, KCIC yang ke arah timur. Nah, ternyata seperti ini ya. Saya kemarin ada tiang-tiang kecil di sana, itu buat apa gitu. Oh, ternyata diurung juga, tapi udah pemadatan ya. Sudah menggunakan sirtu. Ya, di bawahnya sirtu, yaitu itu tanah sirtu ya, kayak berangkal-berangkal terus campur tanah, terus campur pasir. Kemudian yang di atas ada pasir plus batu balas kayaknya ya. Cuman bukan gak seperti batu balas yang aslinya, itu cuma pasir plus, tapi ada kerikil-kerikilnya. Konstruksinya hampir sama, bukan hampir sama, sama seperti ini dengan kereta yang lokal-lokal seperti di sana, teknisnya, bahan-bahannya. Cuman ini sirtunya lebih sangat banyak ya, KCIC, karena dari nol gitu. Ya, nggak ada dasar dari tanahnya dulu. Memang tanah di sini labil, basah, jadi harus banyak tanah seperti ini. Kemudian nanti di atasnya, terbeli dengan pasir hitam seperti itu. Itu nggak tahu ya, itu ternyata batu balas kecil tapi campur pasir, cek sunan sama gesik. Oke kawan, yang lebih spektakuler itu di depan ada apanya tuh, lihat, keren. Woi, campur tanah Brit G KCIC tuh keren Lur. Itu belah sana dekat jembatan ya, nanti kita ke sana kawan, kita lihat
Eh, mana? Tuh. Anjir. Nya. Nya gede. Pangluhurna. Jangkung. Jadi kalau spot hunting di sini, kereta-kereta cepat, itu bisa kelihatan dari ujung sana, dari Gunung Bohong, Godog Bangkong. Noh, dari sana tuh ya. Mantap. Kalau spot hunting, jadi kebelesan tak ampun. Nggak tahu nih nanti kondisi jembatan seperti ini apakah mampu menahan daya tahan angin KCIC atau gimana. Nantilah kita coba hunting di sana. Masuk stasiun Padalarang. Keren. Baiklah kawan, inilah jembatan yang dikatakan tinggi besar di daerah Padalarang itu ya ini. Nah, ya. Mantap, asli, asli swear. Lihat aja ya. Persediaannya juga udah besar seperti itu. Nah, lihat aja, di sana ada petugas juga yang sedang berdiri di atas sana. Itu di bawah jembatan yang sedang dipasang ini, kecil sekali tuh, ya. Berarti ini keren, jembatannya besar. Ada yang bertanya, jembatan besar di daerah Padalarang itu jembatan apa? Ini jembatan kereta cepat, kawan. Nah, jadi kan rekan-rekan yang melintas bawa mobil dari Garut kemudian ke Jakarta melintas dengan cepat melihat sekitar jembatan seperti ini. Nah, ini jembatan kereta api cepat. Mantap. Keren-keren. Baiklah sahabat pencinta kereta api, itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, progres pemasangan finishing jembatan kereta api kereta cepat di daerah stasiun Padalarang. Selanjutnya informasi tentang jalur cepat atau gapu belum ada informasi, baru hanya sebatas informasi shortcutnya saja. Insya Allah nanti akan saya informasikan ataupun bisa lihat di channel-channel railpen yang lainnya. Naiklah kereta api, pesan tiket dengan kayak akses sangat mudah dan cepat tanpa harus ngantri di loket antrian stasiun. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Saya Jekator, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.